Ya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman cara mengukur tegangan- tegangan <tuh> atau test point ya dalam keadaan normal ya pada uh, sebuah TV LG LED uh, kebetulan yang saya sedang hadapi ini adalah TV uh, LG LED ya dengan ukurannya 32 inci. Nah, seperti kita ketahui, ya, di sini saya akan mulai dari serinya, ya, untuk seri TV ini menggunakan panel dari BOE, ya, perusahaan e, BOE, yaitu sebuah pabrikan bernama BOE, ya, BOE, dengan serinya adalah. HV320Wx2. Nah, kita mulai saja ya, yang paling utama, eh, paling pertama ya, di sini adalah mulai dari kabel LVDS. Eh, di sini seperti biasa, kita akan memulai dari tegangan input terlebih dahulu. Nah, pada setiap tikon yang menempel pada panel LCD itu pasti ada tegangan input dari main mainboard. Nah, saya akan langsung ya. Di sini ada VDD. Ini sudah dalam keadaan nyala ya. Ada VDD in. Ini tegangannya biasanya 12 volt. Saya ukur. Ya, 12 volt ya, dilihat di alat saya. Ya, 12,1 Kemudian dari tegangan 12,1 atau dari VIN ini dimasukkan ke sebuah IC DC DC converter. Nah, di sini menggunakan sebuah IC DC DC converter ya dengan serinya 5562A. 5562A ini S dari 12 volt ini akan diolah menjadi berbagai tegangan yang dibutuhkan oleh panel LCD. Yang paling utama ya setelah 12 volt maka keluar tegangan VCC 3,3. Fungsinya adalah uh, sebagai tegangan IC memory atau EEPROM dan juga IC CPU atau skalar di sini ya. Ah di sini IC CPU-nya atau skalarnya dan ini IC EEPROM-nya. Itu tegangan 3,3 akan masuk ke situ. Kita bisa oh, melihat tegangan 3,3. Itu biasanya ada di SCL dan SDA. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti tegangan 3,3 sudah muncul ya. 3,3 nah, kita bisa lihat di multimeter ya 3,2 3,3 masih normal berarti tegangan dari IC DC DC converter tadi sudah masuk ke sini ya ini sama SDA ya ini arahnya ke sini ya keterangannya ini SDA SCL ini ke sini itu sama berarti sudah masuk ke sini IC ini kemudian dari tegangan 12 volt, 12 volt tadi juga akan dijadikan tegangan DVdd yang saya tadi sebut ya. Itu sekitar 3,3. Lah ini yang saya tadi maksud tegangan utamanya ini ya dari IC ini 12 diturunkan diregulasi menjadi 3 koma tiga atau tegangan utamanya ya tiga koma tiga volt kemudian tegangan selanjutnya ya di sini ada test point namanya tegangan ya tegangan penting ya kalau yang lain mungkin hanya tegangan signal to V on di sini V-ON ini sama dengan VGH. Kita lihat tegangan di sini tercatat 26,6. Ya, 26,6 ya. Untuk tegangan VGH sendiri setiap ukuran layar dan panel pabrikan itu berbeda satu sama lain. Tapi biasanya antara 22 sampai 30 2 volt. Nah, ini kebetulan V on ya. V on. Oh, maaf. V on itu turunannya daripada VGH ya. Di sini ada VGA sendiri ya, saya ukur. Itu tegangannya 28. Ah, 28,5 kemudian V onnya tadi itu turunan daripada VGH. Biasanya ada VGH M VGH itu diturunkan ke V on. Jadi turunannya dari ini. Kemudian tegangan yang lain V off di sini atau tegangan istilahnya V com atau tegangan F. maksudnya V off itu sama dengan VGL lah di sini saya ukur biasanya minus 5 sampai 11 di sini tercatat 7,8 maksud saya min minus 7,8 selanjutnya ada tegangan saya cari yang penting-penting dulu ya Tadi VDD sudah, nah ini test point D VDD di yang tadi ini ya, satu, nah ini ada D VDD APR, nah ini tegangan 1,8. Ini buat IC CPU juga sama ya seperti tadi yang 3,3 ini buat IC CPU ini. Jadi IC CPU ini biasanya mendapat tegangan uh, 1,8 1,2 3,3 uh, ya. Selanjutnya kita tegangan tadi ya yang masih keluar dari IC DC converter. Nah, ini ada AVDD di sini. Biasanya antara 15 sampai 17 ya. Ah, di sini tertulis 17 volt ya atau 16,9. Itu AVDD. Selanjutnya tegangan yang lain dari DC-DC DC converter tadi saya cari lagi belum ada yang lain ya jadi tadi sudah semuanya sepertinya di sini ada anda ya semuanya ini tegangan signal rata-rata itu tadi ya ada tegangan saya ulangi lagi ya ada tegangan vgh vgl v on dan ada juga uh, avdd dan vdd itu tegangan-tegangan yang dibangkitkan dari uh, dc dc converter tadi ya yang ini ya seri 5562A ini ya IC nya 5562A ini IC DC dc converter ya jadi untuk penjelasan tegangannya seperti itu ya kemudian di sini juga ada tegangan-tegangan signal tegangan signal ini untuk mengendalikan gambar ada ada beberapa atau banyak sekali di sini ya. Tapi pada dasarnya satu untuk mengendalikan gambar. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14. Di sini ada tegangan 14, tegangan signal. Ini untuk mengendalikan Oh, terang dan gelapnya gambar atau IC gamma biasanya. Kemudian ada sama ya di sini tegangan. Oh ini yang gamma ini yang V10, V9, V15, V17. Ini ya tegangannya mulai dari 0,3 Ah ya, ini untuk tekan gamanya ini di dari V17 ini yang paling kecil. 0,3 Ya, kemudian ada V16 di sebelah kan kiri ya, barangkali dari saya. Ada V715, itu Ya, jadi semakin mendekati gamma 1 itu paling besar atau paling tinggi ya. Kemudian gamma 1 misalkan e, paling tinggi, kemudian gamma 17 ini di sini paling rendah yaitu 0,3. Kemudian yang tadi ini adalah tegangan signal. Itu untuk pensignalan antara Uh, pixel 1, pixel 2 Yang ada di panel LCD Nyala enggaknya diatur oleh tegangan sinyal ini Ada 1,1 Oh maaf Ini ternyata saya ukur 1,1 1,2 Jadi ini berpasang-pasangan ya L OF L1F ini maksudnya adalah signal min signal plus jadi ini menggunakan 1 2 3 4 5 6 ini menggunakan 7 channel ya jadi setiap cop ini mendapatkan signal gambar ini ya dan juga signal gamma yang tadi saya ukur ini gamma nah, ini signal gambar ini biasanya dari prosesor ya sudah diolah kemudian masuk ke IC cop begitu juga untuk sinyal gamma ini mengatur terang gelapnya gambar itu ada di sini masuk ke cop juga jadi perlu diketahui bahwa IC cop itu mendapatkan tegangan AVDD 15 volt kemudian VDD 3,3 dan juga mendapatkan tegangan VGH yang dirubah menjadi tegangan Uh, signal ada di sebelah nah ini saya lupa tadi ada tegangan Vcom juga ya ini juga berasal dari uh, IC DC DC converter yang tadi yang ini ya keluarnya di sini Vcom itu ada 7,6 oh 8 ya 8 volt eh 7,8 7,8 volt Kemudian ada tegangan-tegangan yang penting lainnya ya, itu tegangan signal itu banyak sekali. Saya untuk saat ini tidak mengulas semuanya, hanya yang penting-penting saja yang sepengetahuan saya ya. Nah, di sini tegangan-tegangan agama -tegangan yang tadi saya sebutkan. Tadi ada V 17 sampai V berapa nggak urut ya memang tapi sini ada tegangan sama ini masih lanjutannya yang tadi ya jadi seperti itu tegama itu 1 sampai 17 kadang ada yang 1 sampai 14 jadi ini yang ini kebetulan 1 sampai 17 tegangan gamma kemudian untuk signal yang lain di sini Yang tidak kalah penting, ya, di sini adalah ada tegangan CPV. Ini juga tegangan sinyal sama untuk mengendalikan gambar, ya. Biasanya ada P, POL, ada OE1, OE2 lah. Ini yang untuk eh, mengatur gambar yang terbalik biasanya kalau OE itu untuk mengatur gambar yang terbalik atau tidaknya itu ada di sini kemudian di sini ada sinyal N ini enable 3,3 ya itu untuk mengonkan atau meng kan atau menyalakan IC DC DC converter yang tadi ini enable ini berasal dari IC CPU ini atau bisa juga dari mainboard yang berasal dari uh, kabel LVDS ini tergantung daripada datasheet uh, panel LCD-nya ini bisa dicari di Google ya atau di mana saja yang penting datasheet-nya daripada uh, panel LCD seri tadi seri HV ya seri HV32 ini ya HV32 kosong WXC jadi ya, cari di Google data sheetnya ketemu ya jadi itu ya tegangan-tegangan penting dan tegangan sinyal yang ada di uh, test point pada panel LCD ini ya demikian ya semoga uh, bermanfaat. Jangan lupa bagi yang belum klik Subscribe silahkan tombol subscribenya diklik serta like Dan juga beri komentar Jika bermanfaat juga bisa dibagikan ke sosial media teman-teman ya Terima kasih semoga bermanfaat Ya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman cara mengukur tegangan-tegangan <tuh> atau test point ya dalam keadaan normal ya pada te, sebuah TV LG LED. Kebetulan yang saya sedang hadapi ini adalah TV eh, LG LED ya, dengan ukurannya 32 inci. Nah, seperti kita ketahui ya, di sini saya akan mulai dari Serinya ya, untuk seri TV ini menggunakan panel dari BOE ya, perusahaan BOE yaitu sebuah pabrikan bernama BOE ya, BOE, dengan serinya adalah HV320Wx2. Nah, kita mulai saja ya, yang paling utama, uh, paling pertama ya, di sini adalah mulai dari kabel LVDS. Uh, di sini seperti biasa, kita akan memulai dari tegangan input terlebih dahulu. Uh, pada setiap tikon yang menempel pada panel LCD itu pasti ada tegangan input dari main mainboard. Nah, saya akan langsung ya. Di sini ada VDD. Ini sudah dalam keadaan nyala ya. Ada VDD in. Ini tegangannya biasanya 12 volt. Saya ukur. Ya, 12 volt ya, dilihat di alat saya. Ya, 12,1. Kemudian dari tegangan 12,1 atau dari V ini, ini dimasukkan ke sebuah IC DC DC converter Nah, di sini menggunakan sebuah IC DC DC converter ya dengan serinya 5562A. 5562A ini dari 12 volt ini akan diolah menjadi berbagai tegangan yang dibutuhkan oleh panel LCD yang paling utama ya setelah 12 volt maka keluar tegangan vcc 3,3 fungsinya adalah uh, sebagai tegangan IC memory atau EEPROM dan juga IC CPU atau skalar di sini ya Nah, di sini IC CPU-nya atau skalarnya dan ini IC EEPROM-nya. Itu tegangan 3,3 akan masuk ke situ. Kita bisa oh, melihat tegangan 3,3. Itu biasanya ada di SCL dan SDA. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti tegangan 3,3 sudah muncul ya. Nah, 3,3 kita bisa lihat di multimeter ya. 3,2, 3,3 masih normal. Berarti tegangan dari IC DC DC converter tadi sudah masuk ke sini ya. Ini sama SDA ya, ini arahnya ke sini ya, keterangannya ini SDA SCL ini ke sini. Lu sama, berarti sudah masuk ke sini IC ini. Kemudian dari tegangan 12 volt, 12 volt tadi juga akan dijadikan tegangan DVDD yang saya tadi sebut ya itu sekitar 3,3 lah ini yang saya tadi maksud tegangan utamanya ini ya dari IC ini 12 diturunkan diregulasi menjadi 3,3 atau tegangan utamanya ya 3,3 volt. Kemudian tegangan. Selanjutnya ya. Di sini ada test point namanya tegangan. Ya, tegangan penting ya. Kalau yang lain mungkin hanya tegangan sinyal. to v on di sini. V on ini sama dengan VGH. Kita lihat tegangan di sini tercatat 26,6. Ya, 26,6 ya. Untuk tegangan VGH sendiri setiap ukuran layar dan panel pabrikan itu berbeda satu sama lain. Tapi biasanya antara 22 sampai 30 2 volt, nah ini kebetulan v on ya, v on oh maaf, v on itu turunannya daripada vgh ya, di sini ada vgh sendiri ya, saya ukur itu tegangannya 28 Ah, 28,5 kemudian V on-nya tadi itu turunan daripada VGH. Biasanya ada VGH M VGH itu diturunkan ke V on. Jadi turunannya dari ini. Kemudian tegangan yang lain V off di sini atau tegangan istilahnya V com atau tegangan F. maksudnya V off itu sama dengan VGL lah di sini saya ukur biasanya minus 5 sampai 11 di sini tercatat 7,8 maksud saya min minus 7,8 selanjutnya ada tegangan saya cari yang penting-penting dulu ya Tadi VDD sudah Nah ini test point D VDD itu yang Tadi ini ya Satu Nah ini ada D, 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 D APR Nah ini tegangan 1,8 ini buat IC CPU juga sama ya seperti tadi yang 3,3 ini buat IC CPU ini. Jadi IC CPU ini biasanya mendapat tegangan uh, 1,8 1,2 3,3 uh, ya. Selanjutnya kita tegangan tadi ya yang masih keluar dari IC DC DC converter. Nah, ini ada AVDD di sini. Biasanya antara 15 sampai 17 ya. Ah, di sini tertulis 17 volt ya atau 16,9. Itu AVDD. Selanjutnya tegangan yang lain dari DC, DC, DC converter tadi saya cari lagi. Belum ada yang lain ya, jadi tadi sudah semuanya sepertinya. Di sini ada Anda ya. Semuanya ini tegangan signal rata-rata itu tadi ya ada tegangan saya ulangi lagi ya ada tegangan vgh vgl v on dan ada juga uh, avdd dan vdd itu tegangan-tegangan yang dibangkitkan dari uh, dc dc converter tadi ya yang ini ya seri 5562A ini ya IC-nya. 5562A. Ini IC DC-DC converter. Ya. Jadi untuk penjelasan tegangannya seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada tegangan-tegangan signal Tegangan sinyal ini untuk mengendalikan gambar. Ada ada beberapa atau banyak sekali di sini ya. Tapi pada dasarnya satu untuk mengendalikan gambar. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14. Di sini ada tegangan 14, tegangan signal. Ini untuk mengendalikan Oh, terang dan gelapnya gambar atau IC gamma biasanya. Kemudian ada sama ya di sini tegangan. Oh ini yang gamma ini yang V10, V9, V15, V17. Ini ya tegangannya mulai dari 0,3 Ah ya, ini untuk tegangan gamanya ini di dari V17 ini yang paling kecil 0,3. Ya, kemudian ada V 16 di sebelah kan, kiri ya barangkali dari saya. Ada V715 itu 2,9. Ya, jadi semakin mendekati gamma 1 itu paling besar atau paling tinggi ya. Kemudian gamma 1 misalkan e, paling tinggi, kemudian gamma 17 ini di sini paling rendah yaitu 0,3. Kemudian yang tadi ini adalah tegangan signal Itu untuk Pensignalan antara Uh, pixel 1, pixel 2 Yang ada di panel LCD Nyala enggaknya diatur oleh tegangan sinyal ini Ada 1,1 Oh maaf Ini ternyata saya ukur 1,1 1,2 Jadi ini berpasang-pasangan ya L OF L1F ini maksudnya adalah signal min signal plus jadi ini menggunakan 1 2 3 4 5 6 ini menggunakan 7 channel ya jadi setiap chop ini mendapatkan signal gambar ini ya dan juga signal gamma yang tadi saya ukur ini gamma nah, ini signal gambar ini biasanya dari prosesor ya sudah diolah kemudian masuk ke IC chop begitu juga untuk sinyal gambar ini mengatur terang gelapnya gambar itu ada di sini masuk ke cop juga jadi perlu diketahui bahwa IC cop itu mendapatkan tegangan AVDD 15 volt kemudian VDD 3,3 dan juga mendapatkan tegangan VGH yang dirubah menjadi tegangan Uh, signal ada di sebelah nah ini saya lupa tadi ada tegangan VCOM juga ya ini juga berasal dari uh, IC DC-DC converter yang tadi yang ini ya keluarnya di sini VCOM itu ada 7,6 oh 8 ya 8 volt eh 7,8 7,8 volt Kemudian ada tegangan-tegangan yang penting lainnya ya, itu tegangan signal itu banyak sekali. Saya untuk saat ini tidak mengulas semuanya, hanya yang penting-penting saja yang sepengetahuan saya ya. Nah di sini tegangan-tegangan gamma yang tadi saya sebutkan, tadi ada V 17 sampai V berapa enggak urut ya memang tapi sini ada tegangan sama ini masih lanjutannya yang tadi ya jadi seperti itu gamma itu 1 sampai 17 kadang ada yang 1 sampai 14 jadi ini yang ini kebetulan 1 sampai 17 tegangan gamma kemudian untuk signal yang lain di sini yang tidak kalah penting ya di sini adalah ada tegangan CPV, ini juga tegangan sinyal sama untuk mengendalikan gambar ya biasanya. Ada POL, ada OE1, OE2. Lah ini yang untuk e, mengatur gambar yang terbalik biasanya kalau OE itu untuk mengatur gambar yang terbalik atau tidaknya itu ada di sini kemudian di sini ada sinyal N ini enable 3,3 ya itu untuk mengon -kan atau mengon kan atau menyalakan IC DC DC converter yang tadi ini enable ini berasal dari IC CPU ini atau bisa juga dari mainboard yang berasal dari uh, kabel LVDS ini tergantung daripada datasheet uh, panel LCD nya ini bisa dicari di Google ya atau di mana saja yang penting datasheet nya daripada uh, panel LCD seri tadi seri HV ya seri HV32 ini ya HV32 0 wxc jadi ya, cari di Google data sheetnya ketemu ya jadi itu ya tegangan-tegangan penting dan tegangan sinyal yang ada di uh, test point pada panel LCD ini ya demikian ya semoga uh, bermanfaat. Jangan lupa, bagi yang belum klik subscribe, silahkan tombol subscribenya di klik, serta like dan juga beri komentar. Jika bermanfaat juga, bisa dibagikan ke sosial media teman-teman. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.